teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai hai guys, ketemu lagi di Peleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Wah, wah, wah. Dari semalam hingga hari ini, inilah momen terbaper mereka berdua, Lesti dan Bilar, yang bikin kita akan menonton drama Korea. Ya, saat mereka Lesti dan Bilar berkuda bersama tempat wisata ala koboi, deret Lembang itu menjadi saksi bisu perjalanan cinta mereka ala drama Korea. Ya, nampak Bilar yang begitu gagah, tampan, mempesona bak artis Korea Lee Min Ho, tampak mempesona dan memanjakan mata. Begitupun Lesti dengan baju putih dan bermasker, ia begitu anggun bagai putri-putri kerajaan di masa mendatang. Sungguh kehadiran mereka di Lembang mencuri perhatian banyak para penggemar. Apalagi ketampanan dan kecantikan mereka yang mempesona para fans Leslar. Ya, tampak romantis berkuda bersama di kampung koboi Bandung itu memberikan suatu nuansa yang luar biasa bagi hubungan mereka berdua. Seakan-akan kita sedang menonton sebuah drama Korea. Maka pantas sajalah ketika para penggemar drakor itu tiba-tiba jatuh cinta pada perjalanan cinta mereka yang begitu mesra, begitu romantis, begitu ungu, dan tentu bikin iri dan baper kita semua. Ya, pasangan tersweet, pasangan terromantis di tahun ini. Begitulah kita menyebutnya. Apalagi keduanya sudah serius untuk melangkah ke jenjang pernikahan. Ya, jelas saja ini terbukti dari pertemuan keluarga yang diadakan oleh Bilar dan Lesti, mempersatukan dua keluarga besar mereka. Tentu hal inilah yang menjadikan romantisme perjalanan keduanya begitu nampak indah mempesona, tak luput dari incaran paparazi dan juga media. Karena nyatanya memang kisah cinta mereka penuh pesona dan menarik bagaikan sihir yang menyenangkan akal kita, seakan kita juga dilanda kebucinan karena ulah mereka berdua. Ya, tentu saja hal itulah yang menjadikan kita tak henti-hentinya selalu mendoakan pasangan sejoli ini segera dipertemukan dalam mahligai rumah tangga. Ya, kita selalu mendoakan hal yang terbaik bagi keduanya, apalagi bisa memantaskan diri untuk segera menikah. Itu saja mungkin keseruan di hari ini, tapi adalah hal tersebut, yakni hal sesi ketika mereka berkuda berdua itu adalah hal yang tersweet, hal paling romantis yang kita lihat bagaikan drama-drama kolosal adanya. Oke, jangan lupa kalian subscribe, nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan berita dan info terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Dan juga komen agar keseruan itu tak hanya kita yang rasakan dan bagaimana pendapat kalian. Juga share kepada teman, sahabat,
atau pasangan kalian agar keuangan dan kebaikan ini tak hanya kita yang miliki, tapi mereka juga ikut dan bisa merasakan kebahagiaan yang luar biasa mengikuti dan menjadi paparasi bagi mereka berdua. Dan juga tak lupa like jempolnya ya guys ya. Dan terima kasih teriring doa selalu keberkahan, kebaikan, kesehatan untuk kalian semua. Amin. Terima kasih. Yuk, bye-bye.